Oke. Kali ini lihat ininya begini banyak ya. Bintik-bintiknya. Ini asli punya NKR-nya. Cuman sesuai arahannya Bapak. Ini mau diganti yang istilahnya itu anti balai. Cuman yang diganti adalah hanya atasnya saja. Bagian bawahnya tetap pakai aslinya. Supaya enggak susah lupa ngatur ini. Dulu saya juga pernah ganti di apa namanya itu di Ninja RR juga tak ganti begini. Setelah diganti begini motornya tetap hilang, diganti dengan uang alias dijual. Sisa lah seperti ini, kita pakai langsung ini kalanya, kala ini kotor kayaknya, mesti dibersihkan dulu kali ya. Nampaknya berfungsi ya. Dulu udah pernah soalnya tinggal ganti palanya gitu, jadi ini palanya bintang ya. Orang menyebutnya itu fungsi anti maling. Jadi kalau malingnya modalnya fungsi tag, kemungkinan besar juga bisa. Tapi kalau dia pakai beda fungsinya, mau tidak kan beda lagi, mau beda. Oh iya, kan ganti jadi bautnya ikut baut yang baru dong. Aslinya nanti disimpan ya. Ini sebenarnya kontak punya Mio ini. Betul apa tidak? Ini tolanya ya. Ini on. On, oke. Oke, ini nonton ya. Jadi, sudah desain off. Ini nggak mau ya. Ini on. Udah kayak trailer kan kalau belok. Jadi begitu aja ya. Kalau untuk cara masangnya ke dalam sini ya, kalau bisa bongkar pasti bisa masang. Itu rumusnya begitu. Kalau
bisa bukan nggak bisa masang, masih ada banyak yang ya. Masa khawatir. Cadet kaki ini, kakinya tergantung yang minggir dulu apa ya. Oke, masuk dengan semula. Harusnya dibersihkan kemudian di atas ini, harus dibersihkan bekas yang lamanya itu kotor. Nah, kita seperti ini lagi. Borok ini akan sikat lah. Wahai anakku, Allah di akalmu dan oke, sudah kita siapkan pembautan kan ini. Ini mana tadi? Ada tuh kata baca. Nomor 10 mana ini? Kencangin dulu. Pas ini belum dimasukkan. Atas kuningnya kita kunci sekarang dari saya sekarang di sebelah sini deh. Oh, dari saya ternyata bisa
hadap sini mana kalau boleh. Beres ya, saya tinggal rapiin.